alur singkat Tokyo Revengers. Jadi di sini bakalan ngejelasin sedikit tentang manga Tokyo Revengers yang digarap oleh Ken Wakui. Di masa sekarang sang MC Hanagaki Takemichi berusia 26 tahun. Takemichi adalah seseorang pengangguran. Suatu ketika Takemichi melihat berita di TV-nya dan mendapatkan kabar bahwa mantan pacarnya ketika SMP tewas dan rumor pelakunya adalah geng berandalan, Tokyo Manji. Kemudian Takemichi pergi keluar dan ingin menaikin kereta api. Namun saat sedang menunggu di peron, dia tiba-tiba didorong sesosok dari belakang yang membuat dia seharusnya mati tertabrak. Cerita berubah ketika dia melihat cermin dan menyadari dirinya yang dilihatnya Skyark adalah ketika dia masih SMP. Nah, di saat itu pula dia bersumpah bakalan mengubah masa depan. Konsep alur ini pakai sistem time leap. Nah, untuk bisa kembali ke masa depan atau masa lalu, Takemichi hanya perlu bersalaman saja dengan Naoto, adik mantan pacar Takemichi. Ternyata yang menyelamatkan Takemichi adalah Naoto. Detik-detik sebelum dia mati, dia sempat memegang tangan Takemichi yang membuat Takemichi kembali ke 12 tahun yang lalu. Setelah menceritakan hal tersebut, Naoto pun paham dan meminta Takemichi menyelamatkan kakaknya dan mengubah apa-apa saja yang terjadi di masa lalu. Kekejaman Tokyo Manji di masa depan adalah hal yang berbalik dari keinginan Draken dan Miki, Vicehead Hetoman itu semua karena seseok yang bernama Kisaki, bajingan yang berotak licik. Untuk dari itu Takemichi bersumpah bakalan menjadi ok penting di Toman dan ingin mengubah Toman di masa lalu. Walaupun dia payah soal kekuatan, tetapi dalam hal karisma dia sangat disegani beberapa ok. Bahkan ok-ok hebat banyak yang ingin mengikutinya. Itu saja singkatnya Teteng, Tokyo Revengers. Sebenarnya masih panjang. Cuma ini diringkas aja supaya pada paham alurnya. Draken.